Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada sahabat-sahabat semua. Kepada sahabat-sahabat Ramli Ta Channel, pada hari ini saya ingin berkongsi dengan pembaikan sebuah Vespa. Vespa lama yang mana terpaksa dileraikan dan dibaiki, yang mana bocor-bocor, mana rosak dan seterusnya, di simen, ditampal balik yang mana perlu. Jadi untuk mengecat semula, kerja-kerja pembaikan perlu dibuat dengan begitu teliti. Setelah motor Vespa, skuter Vespa ini dileraikan, satu persatu kita simen supaya menutup kawasan-kawasan yang bekas welding ataupun dibaiki itu dengan sempurna. Kerja-kerja menyimen makan masa yang agak begitu lama, dan lepas itu kita akan tampalkan dengan primer. Primer cat lapis, cat lapis pertama kita tampalkan, dan seterusnya kita tahu undercoat. Kerja-kerja undercoat ini adalah untuk menutup kawasan-kawasan yang kita simen tadi ataupun di welding supaya nampak kelihatan lebih kemas. Kerja-kerja undercoat ini dilakukan sebelum kita buat kerja-kerja mengecat yang sebenarnya. Jadi kerja-kerja undercoat ini dilakukan dengan begitu sempurna dan baik sekali, maka kita siap saja kita akan pasang semula bahagian-bahagian part-part yang perlu dipasang semula untuk dinaikkan semula enjin, part-part yang perlu. Jadi kerja-kerja ini agaknya rumit dan perlu dibuat dengan begitu berhati-hati supaya cat tidak rosak. Jadi pada hari ini warna yang telah dipilih adalah warna merah merun, ya, merah cantik warnanya, untuk di matchingkan dengan warna hitam supaya Vespa ini nampak lebih cantik. Dan Vespa ini sebenarnya telah dilipat ataupun kalau bahasa kita kelepet, ya, dengan baik. Dan cara bahan-bahan bahagian yang kita kerjakan dalam bagian depan, panel depan, jadi kita kelepetkan dulu lebih dah. Jadi untuk itu siap kita buat sendiri, lebih sulit mungkin Bahasa Rasa, 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 Ras
kebetulan pemilik baru Vespa berwarna merah ini ada di Menara Taming Sari, Melaka.